I learn from the army, do discipline, tidur tak lewat 10, bangun pukul 5, 5.30 sampai 9 kita kungkang-kungkang agak busy. Ini pagi biasa session, petangnya session tu 4.30 sampai 6.30. Lagi satu session lagi. Kita ingat dan tak ada orang macam saya gila latihan angkat besi macam kita makan dan dalam satu. Itu busy lah kita makan itu. Support daripada family macam mana? Support daripada family. Fully support. Yang mana kita tak dapat semangat. Family yang saya pihak anak jaga jangan susah. Kita tiga anak laki satu wanita, dia satu orang bagi saya 1,500. Itu sebab yang mana kita pihak presiden pun support sama saya, dulu pun dia ada bagi duit sama saya 5,000 macam tu. Itulah dia. Saya I'm very happy kita pihak amal punya officer masih lagi sayang sama kita, yang mana pun ya kita boleh saya kita main boxing officer dulu. Saya mengenali Encik Chau Seng mulai daripada tahun 1975. Sepanjang pengetahuan saya, dia memang seorang yang cukup dedicated dan berdisiplin. Dia memang aktif di dalam sport, terutama sekali boxing dan juga weightlifting. Dan kejayaan dia bukanlah mudah, dia terpaksa banyak berkorban. Dia telah menangi 4 gol untuk negara. Jadi saya berpendapat sampai masanya kita kena bagi dia betul-betul recognition. Penghormatan. Bukan setakat kita saja, bahkan negara. Sebab apa? Pengorbanan yang dibuat amatlah orang kata membanggakan. Jadi sebab tu pada kali ini kita bekerjasama dengan PBTM, kita buat bagi dia penghormatan untuk menerima dia balik bila dia berjaya. Saya harap dia akan diberi recognition yang lebih. Ini juga saya nak katakan, kita patut adakan satu resepsi. Resepsi akan diadakan setelah YB Senator Tan Sri Anwar balik dari Amerika Syarikat. Dia patut ada sini, tapi dia di Amerika Syarikat. Jadi Colonel Tajul sebagai sekjen mewakili PBATM. Jadi kita akan adakan satu resepsi khas untuk beliau dengan mungkin kenamaan dari tentera dan sebagainya di tak lama lagi lah, mungkin dalam seminggu lagi.